Senin 20 Februari 2023 sore, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menghadiri Isra Mi'raj BKMT di Kelurahan Lego, Kecamatan Danau Sipin. Dalam kegiatan tersebut, Dewan mendukung kegiatan yang digelar oleh BKMT Kecamatan Danau Sipin. Bertempat di Masjid Nuruddin, anggota DPRD Kota Jambi Kemas Farid Alfareli menghadiri kegiatan Isra Mi'raj BKMT Kelurahan Lego, Kecamatan Danau Sipin. Selain Kemas Farid Alfareli, dalam kegiatan tersebut juga turut hadir Sekretaris Camat Danau Sipin Sulaiman dan para lurah setempat. Dalam kesempatan tersebut, anggota DPRD Kota Jambi Kemas Farid Alfareli mengatakan bahwa dirinya sangat mendukung kegiatan BKMT ini. Dirinya berharap agar kedepannya kegiatan BKMT ini maju dan banyak lagi kedepannya. Perwakilan kami dari Kecamatan Danau Sipin menghadiri acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang diinisiasi oleh BKMT Kecamatan Danau Sipin. Alhamdulillah, kita banyak dari kecamatan dan seluruh lurah hadir juga. Kami sangat bangga dengan kegiatan seperti ini karena memang memaknainya bahwa kita harus meningkatkan keimanan dan takwa dengan cara meningkatkan ibadah. Saya sangat mendukung program dari BKMT. Dan insya Allah ke depan kegiatan-kegiatan seperti ini, syiar agama itu memang harus kita utamakan daripada kegiatan lainnya. Sandi, JEK TV, melaporkan.